Sentilan pedas diungkapkan Presiden Turki Erdogan pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pada Minggu 13 Mei 2024, Erdogan mengatakan bahwa Netanyahu telah mencapai titik di mana metode genosida yang dilakukannya bahkan membuat Adolf Hitler iri. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan Erdogan dalam sebuah wawancara. Ia pun berkaca dengan apa yang terjadi di Gaza. Israel gencar melakukan pemboman bahkan terhadap fasilitas medis. Selain itu, militer Israel juga menindas warga sipil, menewaskan anak-anak, dan pengepungan membuat warga harus merasakan kelaparan. Erdogan pun membandingkan tindakan yang dilakukan pemerintah Netanyahu dengan Hitler di masa lalu. Kekejaman yang dilakukan militer Israel di bawah pemerintah Netanyahu dicap melebihi tindakan yang dilakukan Hitler. Bagaimana tidak, serdadu Zionis bahkan merudal ambulans, menyerang titik distribusi makanan, dan menembaki konvoi bantuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.